diketahui bahwasannya perbuatan cabut terhadap anak-anak usia pelajar mengajari dengan membelai kemudian memanggil anak korban ke rumah tersangka di luar pelajaran mengaji kemudian dilakukan persetubuhan. Hal itu sudah dilakukan berulang kali, motifnya dari pertama mengajar mengaji tetapi kemudian dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut sering terjadi pada korban hingga terakhir di bulan September tahun 2022.